Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit cara bagaimana kita menambahkan nominal RV di awalan kata atau tulisan huruf number. Langsung saja teman-teman semua, kita klik tambah di atas kanan. Setelah ini kita buka halaman baru. Misalkan Anda semua di sini ingin menulis angka 1 juta. Kita checklist. Tampilannya seperti ini, tidak ada titik atau koma. Lalu bagaimana selanjutnya, kita klik tanda panah di arah kanan bawah. Lalu kita cari di sini currency atau di HP format number. Lalu teman-teman di sini pilih mata uang. Maka tulisannya sudah otomatis teman-teman menjadi RV 1 juta. Dan teman-teman jika lo pengen menambah ke arah kanan atau bawah, teman-teman tinggal kursornya di blok semua seperti ini. Teman-teman cari saja di sini kolom isian. Nah, setelah ini kalau misalkan di blok BC atau 2 bawah, 3 bawah, teman-teman tinggal seperti ini caranya. Atau misalkan mau ke bawah seperti ini. Jadi kolom tersebut yang kita blok semuanya akan menjadi ada nominal currency atau RV. Jadi tinggal nanti kita hapus aja, misalkan seperti ini. Jadi misalkan kalau teman-teman di sini mau menulis angka berapa saja, awalannya pasti akan ada RV. Misalkan di sini saya akan nulis Rp2.000. Nah, sudah otomatis semua teman-teman semua. Sampai di sini pembahasannya teman-teman. Semoga video ini meskipun sederhana dan sedikit, semoga bermanfaat bagi orang atau Anda semua yang sedang mencari video tentang Microsoft Excel, tentang masalah format number atau currency. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Sekali lagi mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.